Saudara, wah, ini yang nyisiri istri saya, Putri, saudara. Saya make up artis. Punya make up artis sendiri, wah, sampai belibet-belibetan, saudara. Saudara, ada seorang kakek itu yang sudah tua dan buyuten gitu. Dulunya pekerja keras, tapi terus berhenti total, tidak bekerja keras lagi, kegiatan kerjanya itu sudah turun jauh gitu memang. Karena keadaan, karena anak-anaknya nggak ingin lagi bapaknya bekerja terlalu keras, itu akhirnya kerjaan yang keras itu pun istilahnya dicukupi sama anak-anaknya gitu. Nah, meskipun tidak kerja keras, tapi sang kakak itu malah fisiknya malah lemah, saudara. Terus lagi itu karena apa? Karena jadi malas juga si kakek itu. Mungkin karena dulu merasa sudah rajin, nah sekarang udah santai-santai malas-malas saja gitu. Sampai ada tetangga agak jauh sih kampungnya gitu, tapi masih tetanggaan gitu, meninggal gitu, ditanya gitu, apakah nanti takziah kek? Nggak tahu lah nanti gitu. Oh, kok nggak tahu nanti? Daripada nganggur ya lebih baik takziah gitu kan. Tapi enggak si kakek itu, dan itu sering gitu. Terus saya jadi berpikir juga, oh mungkin gara-gara itu si kakek jadi fisiknya turun drastis. Karena apa? Otot-ototnya tidak seaktif dulu lagi gitu. Berkurangnya sudah sangat banyak gitu. Mungkin kalau si kakek itu tetap aktif misalnya, walaupun tidak bekerja tapi bermasyarakat, membantu, menolong, itu mungkin fisiknya lebih kuat daripada hanya bermalas-malasan gitu. Salam jadi tani, salam-salam.